Meja merupakan salah satu perlengkapan rumah tangga yang sering kita gunakan nih guys. Baik untuk aktivitas kerja, belajar, menata makanan, hingga untuk bersantai nih guys. Salah satu produk dan merek meja yang cukup terkenal karena kualitasnya adalah IKEA. Nah guys, buat kalian yang berniat membeli meja IKEA, berikut kita rekomendasikan 10 meja IKEA terbaik pilihan Produkpedia. Tapi sebelum masuk ke nomor yang pertama, jangan lupa ya, ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan update seputar produk terbaik pilihan Produkpedia. Dan untuk link pembeliannya seperti biasa ada di bawah ya guys. Saya Dandi dari tim Produkpedia dan ini adalah 10 meja IKEA terbaik pilihan kita. Lerham. Bagi kalian yang sedang mencari meja makan dengan ruangan makan yang tidak terlalu besar, meja ini sangat cocok nih guys, karena ukurannya yang tidak memakan tempat. Meja ini memiliki warna yang antik dan lembut nih guys, dengan campuran warna putih di bagian kaki mejanya. Bagi kalian yang penyuka nuansa klasik, mungkin meja ini sangat cocok dengan kalian. Untuk harga dari produk ini lumayan cukup terjangkau nih guys, tidak terlalu mahal dan cukup seimbang dengan kualitas yang ditawarkan. Meja IKEA Norden. Meja ini didesain dengan bagian daun meja yang bisa dilipat nih guys untuk 2 atau 4 orang, sehingga sangat memungkinkan untuk kalian dapat mengatur ukuran meja sesuai dengan kebutuhan kalian. Meja ini sangat cocok nih guys bagi kalian yang tinggal hanya berdua di rumah. Produk ini sangat cocok untuk kalian yang memiliki ukuran ruangan yang kecil nih guys. Meja ini dilengkapi juga dengan 6 laci di bagian bawahnya, sehingga kalian dapat menyimpan peralatan makan seperti sendok, sumpit, atau kain serbet sekalipun nih guys. Meja IKEA Nordpicken. Produk meja IKEA yang satu ini dilengkapi dengan laci yang cukup luas nih guys, untuk kalian dapat menyimpan sendok makan atau garpu dan perkakas lainnya. Meja ini merupakan jenis meja bar. Untuk bagian atasnya sangat luas nih guys, sehingga dapat memberi kesan banyak ruang saat makan ataupun digunakan untuk tempat bekerja sekalipun. Meja ini sudah diuji agar dapat menahan daya tahan dan juga keamanan untuk dapat digunakan sehari-hari nih guys, dengan jangka waktu yang panjang tentunya. Ukuran meja ini yaitu panjang 140 cm, lebar 80 cm, dan tingginya 105 cm nih guys. Cukup luas kan guys? Meja IKEA Om Teng Sam. Meja ini menggunakan bahan kayu bridge solid, veneer kayu bridge, particle board, lacquer akrilik bening pada kaki mejanya, dan daun mejanya yang juga menggunakan laminasi tekanan tinggi nih guys. Pada bahan permukaan meja, anti gores dan juga mudah dirawat. Permukaan mejanya juga matte, sehingga nyaman saat dipandang nih guys, karena pantulan cahaya yang rendah. Ukuran mejanya 95x95x74 cm nih guys. Meja IKEA SYPDE. Merupakan meja rias yang memiliki banyak ruang untuk menyimpan make up dan perhiasan di dalam lacinya. Laci dari meja ini berukuran cukup besar nih guys, dan juga lebar dengan dilapisi kain pel. Laci juga bisa menutup secara perlahan nih guys, dan tanpa menimbulkan suara sekalipun, karena memiliki fungsi soft closing. Laci ini juga dapat dibuka dengan fungsi pull out stop. Meja dapat dilengkapi juga dengan cermin nih guys, dan permukaan mejanya juga mudah untuk dibersihkan.
Ukuran meja ini yaitu lebarnya 100 cm, tingginya 78 cm, dengan kedalaman meja 48,2 cm nih guys. Meja Alex Lindman merupakan meja kerja yang terlaris nih guys, yang banyak diminati. Meja ini memiliki lubang untuk kaki sehingga mudah saat dipasang nih guys. Daun mejanya panjang sehingga dapat digunakan untuk dua orang. Sangat cocok untuk suami istri yang sama-sama bekerja. Kaki meja yang dapat diatur sehingga meja dapat berdiri dengan stabil nih guys, walau berada pada lantai yang tidak rata sekalipun. Bahan meja bagian bawahnya terbuat dari fiberboard. Untuk rangka mejanya particle board dengan tepian plastik nih guys. Ukuran mejanya yaitu 200 cm untuk panjang, 60 cm untuk lebar, dan tingginya 74 cm nih guys. Meja IKEA Miki. Meja kerja ini memiliki pengudaraan yang efektif untuk sekeliling komputer nih guys, ataupun peralatan kalian karena terdapat bukaan di belakang panel meja. Meja ini juga mudah untuk menyembunyikan kabel, tetapi juga tetap mudah untuk kalian jangkau dengan jalur kabel yang ada di bagian belakang. Produk ini juga memiliki penyetop laci untuk menghindari apabila laci ditarik terlalu keras. Kalian juga mungkin dapat memperpanjang permukaan mejanya dengan menggabungkan meja dan laci, karena semua meja dari seri ini memiliki ukuran dan tinggi yang sama nih guys. Kalian juga dapat menyesuaikan bagian rak agar semua barang-barang kerja dapat muat di dalamnya, karena rak pada meja ini dapat disesuaikan sesuai keperluan, sehingga kalian dapat menggunakan ruang secara efisien. Meja IKEA Lux. Meja untuk ruang tamu yang memiliki bagian rak terpisah di bagian bawahnya nih guys, sehingga dapat kalian gunakan untuk menaruh majalah, sehingga dapat menjaga barang-barang kalian tertata dan teratur dengan bagian atas meja yang rapih dan bersih tentunya. Ukuran mejanya yaitu 90 cm untuk panjang, 55 cm untuk lebar, dan tingginya yaitu 45 cm nih guys. Meja IKEA NYBODA. Meja ruang tamu dari seri ini didesain dengan fleksibel nih guys. Kalian dapat menggunakannya secara terpisah ataupun kalian juga bisa menggunakannya secara bersamaan dengan kombinasi yang berbeda-beda. Meja tamu ini memiliki daun yang dapat dibalik sehingga kalian dapat memilih warna yang sesuai dengan yang kalian suka seperti hitam dan abu-abu tua. Kalian juga dapat meletakkan dua meja secara berdampingan nih guys untuk mendapatkan permukaan meja yang lebih besar sesuai dengan bentuk dan ukuran sofa yang kalian miliki tentunya. Meja ini juga dilengkapi dengan rak bawah sehingga kalian dapat menyimpan koran, majalah ataupun remote sekalipun nih guys. Meja IKEA Tarno. Meja ini sangat cocok untuk digunakan di ruang bersantai seperti teras rumah, balkon, bahkan space yang sempit sekalipun. Meja ini sudah dilapisi dengan warba kayu semi transparan sehingga akan nampak permukaan kayu yang alami dan juga memiliki daya tahan yang lama nih guys. Meja ini juga dapat dilipat sehingga dapat disimpan ketika tidak digunakan.
Nah guys, itu tadi meja untuk mengisi ruangan di rumah kalian, yang mungkin beberapa produk IKEA tadi bisa menjadi solusi saat akan membeli meja. Untuk link pembeliannya ada di bawah ya guys. Oke guys, segitu dulu video hari ini. Subscribe dan share ke teman kalian biar nggak bingung lagi kalau mau beli suatu produk. See you di produk-produk berikutnya. Dadah!